sahabat-sahabatku yang diridhai Allah, alhamdulillah ada kesempatan pagi hari ini saya berada di Waduk Bukit Ular yang mana mau mengadakan tabur bibit lele, yang mana lokasinya ini di daerah Citraland. Kalau bisa dilihat itu sekitar patung kuda arah ke barat, arah ke kiri ya. Ini lokasinya lumayan terjal, lumayan susah cariannya, juga susah banget ini ya. Kita mau nebar bibit lele, kita mau nebar bibit lele di sini. Ini komunitas banyak yang ikut di sini. Maka dari itu untuk bapak ibu yang belum, yang barusan gabung, bisa yang belum subscribe bisa langsung subscribe. Maka dari itu monggo kita tahu di mana lokasinya Waduk Bukit Ular ini. Ini sangat terjal naik ke atas ini, sangat seru kayaknya. Ini kita naik melalui jalan setapak, kan kanan kiri masih berupa hutan. Ini lokasinya di Surabaya Barat ya, di daerah Citraland Makar. Ternyata di sini juga masih banyak hutan. Hutan ini hutan jati, banyak, luas sekali ini lokasinya. Kulaane mumet ya. Kulaane lumayan. Ini banyak komunitas yang mau menanam sini. Ini komunitasnya banyak. Kan ada komunitasnya ga? Oh, sama lembaga kemaslahatan. Lembaga? Kemaslahatan keluarga. Oke. Dari itu ya. Ibnu. Ibnu. Oh, sange NU gitu. Alhamdulillah. Ingatan NU. Ingatan pelajar NU. Alhamdulillah. Terus waktu malah sange ingatan kundi bu. Komunitas sendiri kan? Teko sekolahan Marlayan. Marlayan. Iya, KR Muhammad. Nggih, nggih, nggih. Siap peduli lingkungan. Nah, nggih. Kita juga di sekolah murid-murid, Pak, disuruh apa minyak goreng harus tahu. Oh, jelantah, nggih. Iya, jelantah. Itu kita kasih uang, Pak, supaya anak-anak suka kan. Semangat. Marlayan. Ayo foto bareng yuk. Iya, iya, monggo. Langsung kita taruh ikane. Iya. Di mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ada kesempatan pagi hari ini kita dari beberapa komunitas. Yang mana yang komunitas pertama? Monggo Bapak, sangipun nih Bapak jenengan.
Dari LKKNU, Lembaga Kemaslahatan Keluarga. Kecamatan Pundi nih, Pak? Jawa Timur. Jawa Timur, alhamdulillah. Saking Pundi, Pak, di komunitas budaya Forum Budaya Surabaya. Alhamdulillah. Masih hari Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama. Alhamdulillah, ternyata dukanya sangat banyak sekali. Monggo Bu, Bu. Saya sebagai supporter dari komunitas peduli lingkungan. Alhamdulillah. Saya juga dari Sekolah Merlion mewakili untuk semuanya yang peduli lingkungan dan alam semesta. Ternyata di Surabaya banyak yang peduli juga. Monggo. Saya dari komunitas pelukis Surabaya Barat. Alhamdulillah. Monggo Bapak. Saya cuma nularkan ide aja. Nggih, nggih. Monggo ide jenengan ya napa jenengan sampaikan. Ya idenya nabun benih ikan ini. Enggak. Lah, alhamdulillah. Baiklah Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah dalam kesempatan ini ternyata banyak komunitas yang peduli dengan lingkungan, dengan harapan dengan kayak peduli lingkungan ini terutama lingkungan Kota Surabaya semakin bagus, semakin baik. Ternyata di sini juga masih banyak hutan, terutama ternyata masih banyak jati. Yang mana mungkin kita sebagai warga Surabaya nggak tahu bahwasanya di sini tuh ada namanya Waduk Bukit Ular. Ya, maka dari itu mungkin dari warga Kota Surabaya biar tahu nanti bisa melihat, yaitu ini Top Sun Channel yang ada di YouTube bisa dilihat juga. Mungkin dari Bapak Ibu yang belum subscribe, bisa mendukung kami. Baiklah, moga-moga perjalanan kita untuk tabur benih ikan di waduk bukit ular ini, yaitu di daerah Citraland, berjalan lancar dan juga membawa barokah, dan juga kita semua yang hadir amin. Bisa sehat seger kewarasan semuanya, amin Allahumma amin. Mari kita laksanakan monggo. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ayo, alhamdulillah, inilah perjalanan menuju Waduk Bukit Ular yang memang sangat terjal ya. Ini masih kanan kiri masih semak belukar. Ini jalan salan tapak menuju ke Bukit Ular. Agak turun ya. Kenapa dinamakan Bukit Ular? Mungkin ularnya dulu memang banyak, makanya dinamakan Waduk Bukit Ular. Lokasinya yaitu di daerah Citaren atau Lakar Santri ya. Termasuk Surabaya Barat. Ini saya sampaikan juga kepada lingkungan hidup Surabaya. Ya, mungkin bisa nantinya bisa datang ke sini ya. Saya sampaikan kepada Budian sebagai DLH. Nah, nanti bisa hadir datang di sini rame-rame teman-teman fasilitator lingkungan hidup Surabaya juga. Wah, ini perjalanan ini semak belukar sini ya. Nah, sangat menantang, senang tapi ya. Ya, memang benar, hati-hati kalau kita ada ular ya. Semoga berjalan dengan lancar. Ini alhamdulillah juga dari Nahdlatul Ulama Pusat Jawa Timur juga ikut serta di dalam acara sosial menabur benih ikan ini. Jalannya sip, bagus. Nah, ini. Tapi kok nah, ya, makanya ini kita nggak bisa langsung ke tempatnya. Ini alhamdulillah. Gak bisa, tetap nabur itu kok. Iya, tapi kita menabur benihnya mungkin dari ketepian ya. Gak bisa nengah-nengah ya, posisinya masih di tepi ini. Ini ada bapak-bapak yang mancing. Nanti merono ini nabur ya? Iya. Mancing buat dia bagaimana, Pak? Mancing buat dia bagaimana? Apa, Pak? Selalu. Ini ada bapak yang mancing. Keren bapak itu. Iya. Sampai nomor kira, Pak. Baik. Nomor kira. Sandang pangan ini apa, Bendino? Ora kok, Pak. Oh, ya nunggu libur. Yen kerja apa, Pak? Jane sing proyek. Oh.
sedina oleh iwak piro iki, Pak? Oke, mangan dhewe apa mbek keluarga apa? Enggak ketok blukir. Mbek keluarga. Ini kita mulai tebar benih ikan ya. Ya. Alhamdulillah. Ya, semoga benih ini bermanfaat, bisa menjadikan rezeki bagi warga sekitarnya. Amin, amin, amin. Tarikan lingkungan. Ya, amin. Warga yang membutuhkan. Ya, alhamdulillah. Senang nih ikan. Langsung metu. Alhamdulillah ikannya langsung. Ayo, golok-golok. Ini ada beberapa, ini banyak sekali kresek plastik ini ya. Berapa kantong ini? 1 bungkus 500 ekor. Satu bungkus 500 ekor ini ya. Ini alhamdulillah. Yang mana ini 25.000 benih yang kita tabur ke Waduk Bukit Ular ini. Harapannya yaitu tadi semoga bibit-bibit ini bermanfaat khususnya warga lingkungan sini, terus umumnya warga Kota Surabaya. Nah, ini. Alhamdulillah. Di sini iso toh. Masak mbek karo orang. Ngapunten nggih, Bapak? Ngapunten. Nggih. Ngapunten apa-apa nggih? Ngapunten. Tolong bantu buka, Pak. Angel iki. Halo, panjenengan bantu niku mang. Nggih. Nggih, monggo, Pak. Jenengan suka mancing jenengan. Nggih. Peduli monggo, alhamdulillah. Nggih. Wis, Pak. Alhamdulillah. Pak, tapi ini di. Nggih, dilepas kapunten, Pak. Ben ketok ganteng ya, Pak. Nggih, nggih, Pak. Boten apa-apa, Pak. Jangan buka, Pak. Nanti biar tahu, nggih. Monggo. Nggih, Pak. Coba tarik, Pak. Bisa, Pak. Uangnya loh. Ini ora iso buka. Oh, tuangin ya. Ana bibite keselip-keselip niku, Bu. Kan ya kurang maju, Bu. Sudah diparingi napa nggih supaya saged maju. Ini kita saged ta, Bu? Monggo. Nggih. Ayo kon aku, Pak. Monggo, Bapak monggo njenengan. Bapak. Lah monggo njenengan sing tabur benih. Ngingin iki lah gede-gede njenengan pundut malih. Nggih. Monggo nggih. Lah njenengan liwat. Nggih. Nggih. Lah monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Ketinggalan, Pak. Nggih. Blong. Ceblong. Boten niku tasih alit-alit niki bibit napa? Wonten gurami, lele wonten nggih. Wonten kotok niki. Kotok niki alhamdulillah. Kotok nggih. Apa ini? Kotok. Nila hitam. Nila hitam. Oh, bibit nila hitam. Ini tadi yang bak kopi dah. Ya. Iki yang anu nih. Bibit ya, Pak. Monggo yang mau nabur ya, alhamdulillah. Ikannya masih banyak nggih. Monggo Bapak. Monggo. Alhamdulillah. Nah, rokok. Eh, ada tikus, hati-hati. Dari Gus. Misi. Pak, mana Pak? Karena aku, Pak. Ngaburi kita. Bang, Riki. Ini, Pak. Ini, ngeliatan Riki. Oh, di situ, sih. Ya. Ah, nggih. Ayo. Nggih. Alhamdulillah. Jalan Pak, Pak. Nggih. Lagi Pak Yaya, sini Pak. Nggih. Niku nila lah, niku langsung ngalir, Pak. Alhamdulillah. Niki lak saged ageng jenengan pancing malih.
Dados barokah panjenengan pemacem-macem wonten iki. Allahumma. Buanter, Pak. Siapa banyak? Ini ya. Kalau enggak ketinggalan. Penyawa. Bapak nyuwun ngapunten. Tempat selain niki wonten malih, Pak. Tempat sing celak niku. Cuma niki ki mau sing celak kali toyone ini. Betul-betul. Betul-betul. Oh. Ini lho, Pak. Enak, Pak. Pat. Oh, ngoten. Padus tempat itu di malih ta, Pak? Napa wonten iki malih? Sebelah barat wonten sing celak. Oh, nggih, Pak. Nggih, Pun. Nggih. Monggo, nggih, Pak. Dinan bantu niku, Pak. Alhamdulillah dibantu oleh bapak-bapak yang mancing di lingkungan sini, yang terbiasa udah mancing. Ini dibantu tebar benih ikannya. Nah, moga-moga ikan ini nanti bermanfaat, khususnya warga lingkungan sini yang mau memancing dan juga umumnya warga kota Surabaya yang ikut tebar benih ikan. Nah. Ini tempatnya luas ya. Alhamdulillah. Cuma kita nggak bisa masuk ke tengah. Ini posisi masih di pinggir. Ya, kita mau tengah belum tahu tempatnya. Nah, ini. Ya, Mbah, ini monggo. Nggih. Ah, mbluayune lebih banter iki. Airnya lebih banyak, nggih. Nggih, airnya dalam nggih. Alhamdulillah. Bali aku gale bangkono. Kene sang lingkungan kowe nek kok. Terdaya lingkungan iku. Alhamdulillah. Iki Pak, sak mau ana. Plastik bali kene. Nggih. Sip. Mantap. Iwak ayo bergerombol ya. Ensin saya, Pak. Tak kasih rasa. Monggo. Ini kita juga benih, tebar benih. Ada rosella juga nggih, Pak, ya. Pepaya. Daun kelor juga, dan juga nanti iya, mungkin bisa, alhamdulillah mudah-mudahan bisa tumbuh di areal sini. Mungkin insya Allah bisa karena di sini juga banyak airnya, ya, sumber airnya juga banyak, lumayan. Insya Allah bisa tumbuh di areal waduk Bukit Ular ini.
ternyata masih banyak ada yang nanti juga dikasih souvenir. Bibit bunga telang. Oh, nggih. Sangat bermanfaat. Kemarin di KRTH itu ada masalah bibit bunga telang itu. Jadi ada sosialisasi tentang manfaat bibit bunga telang di dinas di fasilitator lingkungan hidup Surabaya. Amin. Iya, amin. Ini juga menebar MSIM atau sangat bermanfaat. Ini MSIM, ya. Kita taburkan, Pak. Iya. Eko MSIM. Semoga kalau ini berfungsi buat banyak orang. Iya. Ikut tabur, Pak. Tabur. Aja kayak di mencar, bikin ekspor, Pak. Sampai cek kuat. Syukur ya. Ketip, hati-hati. Sehat bapak ini, alhamdulillah juga. Oke, terus mereka pak. Oke, betul bisa kata-kata. Menyebar masih itu pun ke seluruhnya bisa terjadi dalam riking sakit. Ya betul. Nggih disebar enggak hanya satu titik. Nggih, dipindah-pindah. Monggo. Wah, alhamdulillah ikannya ternyata masih banyak. Ikannya. Sudah sekitar 50 karung ya, 50 kantong. Ya, Pak, bilang katanya sebelah sana. Ya, ayo sana. Ayo nggih monggo. Pindah nggih. Munggah niku, Pak. Lah, sekali kok. Ya, monggo. Jenengan. Nggih, Pak. Monggo jenengan ingkang maringi jalan sing ngetos monggo nggih. Nggih. Nggih sampane ya. Nggih. Nggih. Ini pindah lokasi yang kalau tadi hanya satu titik bisa. Ini supaya menyebar ikannya juga, Eko MG-nya juga bisa menyebar. Pindah lokasi yang agak sebelah barat. Nggih. Iya. Ya. Dekat. Ini. Monggo jalan bantu Pak, monggo tolong Pak. Monggo. Pindah lokasi. Ayo Pak, ya. Jalan bantu. Gaspol. Lingkungan hidup. Ini pindah lokasi di lokasi yang berbeda dari yang tadi. Untuk mencari lokasi, kita tebar bukan hanya benih ikan aja yang kita tebar. Sini juga kita tebar benih dari tumbuh-tumbuhan. Itu tadi ada pepaya juga. Bismillahirrahmanirrahim. Halo, bos. Paranet.
panjang kan 100 meter, 3 kali 100 meteran. Tinggalan Pak. 100. Aku nebar beli ikan ini nak buat. Plastik juga. Kita plastik lah yang di etak. Apa mau tahu?